Adegan ini terlalu aneh. Orang tanpa kepala sebenarnya bisa melihat keberadaannya. Meski begitu, dengan keberadaan prajurit Yin, kejadian aneh lainnya bisa dijelaskan. Tubuh Lin Suan menegang dan dia tidak berani bergerak. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan membentuk tanda naga sejati di luar tubuhnya. Sesaat kemudian, penunggang kuda tanpa kepala dengan dingin berbalik dan menghilang dalam seberkas cahaya. "Ayo pergi!" Lin Suan berteriak dan segera diikuti dengan naga merah. Di depan, setelah kedua tetua menggunakan jiwa bela diri mereka, mereka menjadi semakin berani. Mereka secara bertahap menekan tentara Yin di depan, dan jenderal iblis darah dan iblis tulang putih di belakang mereka. Tidak lama kemudian, mereka berhasil menerobos. Pada saat itu, mereka akan dapat menangkap Lin Xuan. Tidak peduli betapa anehnya seorang seniman bela diri di tahap tengah alam, Pendeteksi Roh mustahil baginya untuk melarikan diri dari mereka berdua. Namun, sebelum mereka menyelesaikan lamunan mereka, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari dalam istana. Di balik itu ada niat membunuh yang mengerikan. Udara terbelah dan udara tak terbatas bergulung di kedua sisi, membuat suara gemuruh. Sosok yang sangat dingin berdiri di kehampaan, menghadap Elder Grey dan Elder White dari kejauhan. Saat berikutnya, tentara Yin di bawah gemetar. Mereka segera meletakkan senjatanya dan berdiri di samping. Tindakan mereka sangat seragam. Mereka semua memandang ke langit seolah-olah sedang menyembah sesuatu. Di belakang mereka, Jenderal Iblis Darah dan Iblis Tulang Putih juga terdiam. Mereka mundur ke samping dan mengawasi dengan dingin. Kedua tetua di tengah memiliki wajah gelap dan hati mereka tenggelam. Mereka melihat sosok dingin di udara dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Lin Suan berdiri di ujung lorong dan melihat segala sesuatu di depannya dengan senyum dingin. Ketika kedua tetua melihat ekspresi Lin Suan, mereka sangat marah sehingga mereka menghentakkan kaki dan mengutuk dalam hati. Anak ini, yang mereka anggap sebagai semut, telah berulang kali menarik musuh yang kuat bagi mereka. Pertama adalah sekelompok tentara Yin, dan sekarang adalah penunggang kuda tanpa kepala yang aneh. Yang lebih mengejutkan, mereka adalah aura penunggang kuda tanpa kepala, bahkan lebih kuat dari aura mereka. Itu adalah aura seorang raja sejati. Seorang raja adalah penguasa dunia yang sebenarnya. Siapapun yang disebut raja adalah ahli tiada taraf yang mampu mengguncang langit dan bumi. Begitu sosok seperti itu muncul, ia pasti mampu menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Meskipun keduanya kuat, mereka masih jauh dari sebanding dengan raja sejati. Untuk sesaat, mereka berdua tidak berpikir untuk berkelahi. Mereka saling memandang dan memutuskan untuk segera mundur dan keluar. Pada level mereka, mereka semakin tahu betapa menakutkannya tingkatan raja. Serangan biasa dari mereka dapat menghancurkan gunung dan sungai, dan mengubah warna langit. Mereka bukan tandingannya, jadi meskipun mereka ingin menangkap Lin Xuan, mereka tidak berani bercanda dengan nyawa mereka. Dalam sekejap, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Pada saat ini, sosok dingin di kehampaan bergerak penunggang kuda tanpa kepala memegang tombak perunggu di tangannya dan menunggangi kuda perang yang perkasa, menyerbu ke depan dengan cepat. Tombak di tangannya menari dan merobek kekosongan. Saat berikutnya, tombak perunggu yang menakutkan muncul di depan lelaki tua berambut abu-abu itu dan menusuk dengan cepat. Apa? Mustahil. Pria tua berambut abu-abu itu tiba-tiba berbalik, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia meraung dengan marah dan auranya melonjak dengan liar, mengguncang kehampaan dan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat berikutnya, jiwa bela diri macan putih muncul di depannya dan meraung dengan ganas, mengguncang sekeliling. Tombak perunggu itu sunyi dan tidak memiliki cahaya yang menyilaukan, namun itu terlalu kuat dan langsung menembus jiwa bela diri macan putih. Kemudian, ia menusuk ke depan dengan cara yang lebih kejam. Melihat jiwa bela diri macan putihnya, bahkan tidak bisa menahan diri untuk sesaat, lelaki tua berambut abu-abu itu ketakutan. Dia tidak peduli lagi dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga. Seperti anjing liar, dia segera melarikan diri. Dia harus melarikan diri, bahkan jurus kuat seperti jiwa bela diri macan putih telah dipatahkan dalam sekejap. Ini berarti kekuatan lawan telah melampaui kekuatannya. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Namun, meski lelaki tua berambut abu-abu itu cepat, tombak perunggu itu lebih cepat. Penunggang kuda tanpa kepala sepertinya telah mengunci kekosongan. Tombak itu seperti seekor naga dan langsung menyusul lelaki tua berambut abu-abu itu dan menembusnya. Kemudian, penunggang kuda tanpa kepala memegang tombak di satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Wajah lelaki tua berambut abu-abu itu galak, dan matanya dipenuhi teror yang tak ada habisnya. Dia berjuang sekuat tenaga, mencoba menyingkirkan tombak perunggu itu. Namun, sekeras apapun dia berjuang, sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di tempatnya. Dia tidak bisa melarikan diri, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Menetes, menetes, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya menetes dari ujung tombak. Setiap tetes darah menyebabkan kekosongan itu meledak. Inilah kekuatan garis keturunan. Namun, kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan tidak bisa melawan penunggang kuda tanpa kepala sama sekali. Inilah kekuatan seorang raja, dia pasti bisa menekan suatu area. Orang tua berambut abu-abu itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan lelaki tua berambut abu-abu itu dan berlari keluar. Namun, di saat berikutnya, bayangan hijau di kehampaan bergoyang dan tombaknya menyerang lagi. Dalam sekejap, lelaki tua berambut abu-abu itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kekosongan itu hancur dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Seluruh ruang dimusnahkan. Lin Suan berdiri di ujung lorong dan mencoba yang terbaik untuk memeriksanya. Lalu, dia kaget. Ini karena dia melihat penunggang kuda tanpa kepala berdiri di kehampaan dengan tombak perunggu di tangannya terangkat tinggi. Di atas tombak, lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki tua berkulit putih ditusuk dan digantung di langit. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran dan mewarnai langit menjadi merah. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tombak lusuh telah menancapkan dua raja setengah langkah ke dalam kehampaan. Orang tua berambut abu-abu dan orang tua berkulit putih sangat kuat. Setetes darah mereka bisa menyebabkan kekosongan itu meledak. Namun, prajurit sekuat itu bukanlah tandingan penunggang kuda tanpa kepala. Mereka bahkan tidak bisa memblokir satu tombak pun. Apakah ini kekuatan seorang raja? Lin Suan mengepalkan tangannya, dia terkejut. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sesungguhnya serangan biasa memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dia mendambakan kekuatan seperti ini. Lin Suan tahu bahwa dengan jiwa pedang naga besar, dia akan mampu mencapai level ini suatu hari nanti. Namun, dia tidak mau menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, dia hanya bisa bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha mencapai level raja secepatnya. Pada saat itu, dia bisa kembali ke wilayah Tianan dan menyelamatkan Swordpool Mansion. Pada saat itu, dia tidak akan takut pada pemimpin Sekte Naga Hitam. Dia bahkan bisa menghancurkan seluruh sekte naga hitam hanya dengan mengangkat tangannya. Memikirkan hal ini, Lin Suan mengepalkan tangannya. Dia tahu jalan yang harus ditempuh masih panjang. Penunggang kuda tanpa kepala menatap lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki tua berkulit putih di kehampaan. Kemudian, dia mengayunkan tombaknya dan melemparkan lelaki tua berambut abu-abu itu ke tanah. Blood Beast di kejauhan meraung dan dengan cepat bergegas mendekat. Itu berubah menjadi awan kabut darah dan menyelimuti lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki tua berkulit putih. Lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki tua berkulit putih ketakutan dan berjuang sekuat tenaga. Namun, tombak tadi telah menyebabkan mereka menderita luka yang sangat serius. Terlebih lagi, ada kekuatan yang lebih tak bisa dijelaskan yang menghancurkan vitalitas mereka. Orang tua berambut abu-abu dan orang tua berkulit putih tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan kabut darah menyelimuti mereka. 552. Tidak lama kemudian, keduanya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan berubah menjadi tumpukan tulang. Raja setengah langkah meninggal di Istana Dewa yang hilang begitu saja. Bahkan, raja setengah langkah pun tidak bisa melarikan diri. Kuil yang hilang ini terlalu aneh. Lin Xuan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berencana untuk segera meninggalkan tempat ini. Untungnya, dia masih memiliki jiwa pedang naga besar, jadi penunggang kuda tanpa kepala dan kelompok tentara hantu memilih untuk mengabaikannya, seolah-olah mereka tidak dapat melihatnya. Lin Xuan berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melaju menuju pintu keluar. Sudah sebulan sejak Lin Xuan meninggalkan kuil yang hilang. Di bulan ini, dia telah mengkonsolidasikan budidayanya dan memahami jiwa pedang naga besar. Namun, dalam beberapa hari ini, tempat yang hilang telah berubah lagi. Jejak retakan spasial muncul di langit. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan pemandangan yang mengejutkan. Lin Suan memandang ke langit dan menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa waktu di tempat hilang sudah habis dan semua orang luar akan diteleportasi keluar. Murid sekte lain baik-baik saja karena mereka semua diterima oleh sekte mereka. Namun, Lin Suan berbeda. Dia terpaksa datang ke sini dari wilayah Tianan. Dia tidak tahu apakah dia akan kembali ke kota Naga Azure Kuno di wilayah Tianan atau di teleportasi ke wilayah Langit Beladiri. Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening. Setelah hirarki Naga Hitam gagal bertarung demi jiwa pedang Naga Besar, hal itu pasti akan memicu badai darah di wilayah Tianan. Jika dia kembali sekarang, itu akan menjadi skenario terburuk. Namun, jika berita itu menyebar ke wilayah Langit Bela Diri dan dia diblokir oleh tiga sekte Bintang Enam, hasilnya mungkin akan lebih buruk daripada pergi ke wilayah Tianan. Terutama Istana Burung Ilahi, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kedua belah pihak telah mencapai titik di mana mereka akan bertarung sampai mati. Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Lebih penting lagi, Lin Xuan masih memiliki jiwa pedang naga besar. Jika monster tua dari tiga sekte mengetahuinya, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga. Menghadapi monster tua yang telah hidup ratusan atau ribuan tahun, Lin Xuan tidak percaya diri sama sekali. Kemudian, dia mulai meminta solusi pada Naga Merah Tua itu: "Jangan khawatir, Nak. Keberadaanmu tidak berada di bawah kendali tiga sekte besar. Bahkan jika kamu berteleportasi, kamu tidak akan mendarat di depan mereka." Naga Dewa Merah itu sangat tenang. Mendengar itu, Lin Xuan merasa lega. Naga Merah sedang bersamanya sekarang, jadi itu tidak akan menipunya. Jika tidak, pihak lain juga akan ditangkap untuk disuling menjadi pil. Semakin banyak prajurit yang diteleportasi keluar dari tanah hilang, segera berita tentang Lin Xuan menyebar. Para seniman bela diri dari tiga kekuatan besar yang menunggu di luar semuanya terkejut. Khususnya para penggarap Istana Burung Ilahi sangat marah hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Lebih dari separuh murid Istana Burung Ilahi mereka telah jatuh ke dalam, dan saudara-saudari monster terkemuka telah jatuh ke dalam. Itu adalah seorang seniman bela diri jenius dan seseorang yang telah mengaktifkan garis keturunannya. Tentu saja, ini merupakan kerugian besar bagi mereka. Ini jelas merupakan tamparan yang terang-terangan di wajah. Selain Istana Burung Ilahi, dua kekuatan lainnya tidak menderita banyak korban jiwa. Jelas sekali bahwa anak itu secara khusus menargetkan Istana Burung Ilahi. Selanjutnya, para penggarap Istana Burung Ilahi memahami penampilan dan aura Lin Xuan. Kemudian, semua orang memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Di antara mereka ada seorang pria parubaya yang luar biasa perkasa dan memiliki aura yang kuat. Setiap gerakannya bisa mengubah cuaca. Jelas sekali, dia adalah yang mulia dan salah satu pemimpin istana Burung Ilahi. Anak ini harus ditangkap, suara pria Parubaya itu sedingin es, melayang ke segala arah. Dia sudah mengenali Lin Suan, dia tidak hanya membunuh murid-murid istana Burung Ilahi, tetapi dia juga membunuh keturunan istana Burung Ilahi mereka. Mereka tidak akan membiarkan orang seperti itu pergi. Dua kekuatan lainnya juga terkejut, setelah mendengar tentang perbuatan Lin Suan, mereka merasa bahwa bocah itu semakin menakjubkan. Namun, mereka kebanyakan merasa sombong. Meski tergabung dalam tiga kubu, namun banyak juga persaingan di antara mereka. Sekarang, Istana Burung Ilahi menderita kerugian besar. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita bagus bagi dua kekuatan lainnya. Di mana anak itu sekarang, seorang lelaki tua berpakaian ungu di sebelahnya bertanya, "Dia juga seorang yang mulia." Kali ini, Istana Burung Ilahi mengirim tiga yang mulia untuk datang menyelamatkan mereka. Selain lelaki parubaya dan lelaki tua berpakaian ungu, ada juga seorang perempuan tua dengan tongkat. Wajahnya kering seperti kulit jeruk yang keriput. Ketiga orang ini memancarkan aura pembunuh yang dingin dan menggigit, melaporkan kepada ketiga tetua, anak itu masih berada di tanah hilang. "Bagaimana menurut kalian berdua?" pria parubaya itu bertanya. "Saat dia keluar, kami akan langsung menekannya." Ekspresi kedua lelaki tua itu dingin. Di tanah hilang, tubuh Lin Xuan bersinar. Dia merasakan kekuatan besar mencoba mengusirnya. Dia tahu bahwa sudah waktunya dia pergi. Naga merah tergeletak di tubuh Lin Xue, matanya penuh kegembiraan. Di sebelahnya, monyet seputih salju mengusap matanya yang mengantuk. Segera, Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju celah besar di langit. Dia keluar. Pembangkit tenaga listrik istana burung ilahi yang sedang menunggu di luar tiba-tiba melihat ke langit, dan senyuman dingin muncul di bibir mereka. Dua kekuatan lainnya juga menyaksikan. Mereka semua ingin melihat bocah misterius itu. Huff, diamlah. Pria parubaya itu mendengus dan melambaikan telapak tangannya ke arah langit. Tiba-tiba, Telapak tangan besar muncul, menutupi langit dan matahari, dan menekan ke depan tanpa ampun. Lin Xuan dengan cepat meninggalkan tanah hilang di bawah pengaruh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, di saat berikutnya, dia merasakan gelombang kekuatan menyelimuti dirinya, seolah-olah itu akan mencabik-cabiknya. Oh tidak, wajahnya menjadi gelap. Tidak diragukan lagi, itu adalah orang-orang dari Istana Burung Ilahi. Di sebelahnya, Naga Merah juga sedang marah. Sialan, beraninya kamu menghalangi jalan Benhuang. Kamu pasti lelah hidup. Saat Benhuang memulihkan esensi naganya, aku akan memanggang kalian semua. Namun, meski marah, tangannya tidak berhenti bergerak. Karena dia sekarang bersama Lin Xuan, jika dia ditangkap dan dikenali, dia pasti akan disempurnakan menjadi obat. Meskipun esensi naga dan budidayanya telah hilang, pengetahuan dan pengalamannya masih ada. Naga itu mengayunkan cakarnya, membentuk pola aneh di udara. Itu seperti naga kecil yang ganas, berputar dengan cepat. Segera, susunan magis terbentuk di sekitar mereka. Tiba-tiba, Gangguan aura menakutkan itu semakin melemah. Di bawah wajah pria parubaya, istana burung ilahi menjadi gelap. Para ahli lainnya juga tergerak. Pria parubaya itu adalah Yang Mulia. Secara logika, seharusnya mudah baginya untuk menangkap seorang seniman bela diri di tahap tengah alam pendeteksi roh. Namun, dia tidak menyangka upaya pertamanya gagal. Menarik, sekarang saya semakin penasaran, apa latar belakang si kecil di dalam? Di sisi vila pedang dewa, seorang pria parubaya berpakaian putih berdiri. Dia membawa pedang panjang sederhana di punggungnya. Saat dia membuka dan menutup matanya, pedang itu berkilat. Di sampingnya berdiri Yelin dan murid jenius lainnya dari villa pedang dewa. Saat ini mereka semua melihat ke langit dengan gugup. Di sisi lain, seorang wanita cantik berpakaian istana juga mengangkat kepalanya dan menoleh. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti peri. Wanita cantik berpakaian istana ini adalah pakar dari pavilion merangkul bulan. Di belakangnya berdiri yu king cheng dan yang lainnya. Di antara mereka, Zhao Ziki sangat gugup sehingga dia mengepalkan tangan kecilnya dan berdoa dalam hatinya. King Cheng, kamu melakukan hal yang benar. Dalam situasi saat itu, tidak perlu menjadi musuh. Wanita cantik berpakaian istana berkata dengan lembut. 553. Untungnya, Yu King Cheng telah menelan harga dirinya. Jika tidak, Paviliun merangkul bulan akan kehilangan lebih dari separuh seniman bela diri. Mendengar ini, bibir Yu King Cheng membentuk senyuman pahit. Sebuah potret muncul di benaknya. Seorang pemuda berdiri dengan bangga dengan pedang panjang di tangannya. Seniman bela diri jenius berkumpul di sekelilingnya, tapi tidak ada yang berani bertarung dengannya. Satu orang dan satu pedang mengintimidasi para murid jenius di sekitarnya. Saat itu, Yu Qingcheng hanya bisa melihat ke atas. Ada gejolak yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Sejak dia mulai berlatih seni bela diri, dia dianggap jenius dan dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Segera, dia melampaui murid yang tak terhitung jumlahnya dan disembah oleh puluhan ribu orang. Di level yang sama, hanya sedikit orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Para jenius dari kekuatan lain paling banyak bisa terikat dengannya, tetapi sulit bagi mereka untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia tidak pernah memuja orang yang seumuran dengannya. Namun, penampilan Lin Suan membuat hatinya bergetar. Bahkan ada jejak pemujaan di hatinya. Begitu pemikiran ini muncul di benaknya, pipi Yu King Cheng memerah. Dia memiliki temperamen yang dingin dan tidak memandang laki-laki. Tapi sekarang, dia memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan pada Lin Suan. Namun, Lin Xuan tidak mengetahui hal ini. Saat ini, dia sekali lagi berada dalam bahaya besar karena selain telapak tangan yang menutupi langit, serangan mengerikan lainnya muncul dari kiri dan kanan. Kali ini, tiga yang terhormat dari Istana Burung Ilahi menyerang bersama-sama. Di tengahnya, ada telapak cahaya yang menakutkan. Di kedua sisi, ada dua gambar ilusi burung dewa, tingginya ratusan kaki. Mereka melebarkan sayapnya dan membelenggu bagian dunia ini. Kali ini, ketiganya bergabung dan bertekad untuk menjatuhkan Lin Xuan kekosongan berada dalam kekacauan, tekanan yang menakutkan membuat para seniman bela diri di sekitarnya gemetar. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Jejak apapun dapat memisahkan mereka. "Tuan, haruskah kita menyelamatkannya?" Yu Qingcheng bertanya dengan lembut. Wanita berpakaian istana berbalik, ada senyuman tipis di matanya. Yu Qingcheng tersipu dan buru-buru menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap langsung ke arahnya. Setelah itu, wanita berpakaian istana berkata dengan suara yang dalam, "Mari kita tunggu dan lihat." Di sisi lain, pria parubaya dari Villa Dewa Pedang menyipitkan matanya. Matanya bersinar, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dalam kehampaan, ketiga kekuatan tersebut saling terkait, menyebabkan dunia meledak. Retakan besar muncul satu demi satu. Lin Suan menerima serangan yang kuat dan hendak diteleportasi keluar dari tanah hilang. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan terekspos sepenuhnya di depan semua orang. Pada saat itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Lin Suan dengan enggan meraung. Dia mengoperasikan jiwa pedang naga besar dengan seluruh kekuatannya, dan aura ledakan muncul di tubuhnya, mengembun menjadi penampakan naga sejati, mengaum ke arah langit. Naga merah juga merasa tidak yakin. Ia mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, terus gunakan jiwa pedang naga besar, jangan berhenti. Saya akan menggunakan teknik rahasia." Kemudian, naga merah melonjak dan bergabung dengan hantu naga sejati di udara. Hantu naga sejati bergetar dan berubah dengan cepat, menyatu dengan naga merah untuk membentuk naga raksasa yang panjangnya ratusan meter. Lin Suan terkejut. Dia tidak mengira naga merah mempunyai teknik rahasia seperti itu. Namun, secerca harapan muncul di hatinya, dan dia bekerja lebih keras untuk mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Di bahunya, monyet putih kecil itu juga menunjukkan sedikit amarah. Ia melayang di kehampaan, dan matanya yang seperti permata hitam menjadi sangat dalam. Akhirnya terbentuk dua pusaran, seperti lubang hitam. Aura yang menakutkan muncul, seolah-olah seekor binatang abadi telah dibangkitkan. Pusaran hitam dan hantu naga sejati bertarung melawan serangan energi di sekitar mereka di dunia luar. Setelah pusat kekuatan Istana Burung Ilahi menyerang, seringai sinis muncul di mata mereka. Mereka sepertinya telah melihat situasi setelah Lin Xuan terguncang. Namun, di saat berikutnya, kekosongan itu tiba-tiba meledak. Kedua hantu burung ilahi tiba-tiba terbang kembali, dan seekor naga raksasa yang panjangnya ratusan meter muncul. Ia meraung ke langit, dan dengan sapuan ekor dan cakarnya, ia segera mencabik-cabik hantu burung ilahi. Apa? Apa itu? Apakah itu naga ilahi? Semua orang terkejut. Mereka semua memandang ke langit, dan sentuhan keterkejutan muncul di mata mereka. Pendekar pedang parubaya dari Villa Pedang Dewa dan wanita berpakaian istana dari Paviliun Bulan juga tampak bermartabat. Tiga pembangkit tenaga listrik istana burung ilahi bahkan lebih terkejut lagi. Rasa takut muncul di hati mereka. Hantu naga ilahi telah muncul di tempat ini. Apakah memang ada naga ilahi di sini? Huff, jadi bagaimana jika itu adalah naga ilahi? Istana burung ilahi kita juga memiliki burung ilahi. Mereka bertiga mendengus. Kemudian, sayap di punggung pria parubaya itu mengepak, membentuk hantu besar. Itu seperti dua bilah surgawi, membelah kehampaan. Kedua tetua di sampingnya juga bergabung untuk menyerang, menggunakan jiwa bela diri masing-masing. Untuk sesaat, seluruh langit dibanjiri energi dahsyat. Naga ilahi itu terlalu menakutkan. Setiap kali menyerang, ia membawa energi mengerikan, menghancurkan susunan serangan istana burung ilahi. Cepatlah, aku tidak tahan lagi. Lin Xuan mengertakkan gigi dan berkata, jiwa pedang naga hebat membutuhkan terlalu banyak energi. Sangat sulit baginya untuk mempertahankannya dengan kekuatannya saat ini. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan pingsan. Naga merah mengangguk untuk menunjukkan bahwa ia mengerti. Kemudian, ia meraung dan mengeluarkan api naga besar dari mulutnya. Nyala api yang mengerikan menyala, membakar langit. Lautan api yang tak terbatas menyebar, dan panas yang mengerikan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, dua pusaran hitam muncul di kehampaan. Kemudian, mereka membentuk dua pilar cahaya hitam yang terbang di atasnya. Kemanapun mereka lewat, kekosongan itu pecah. Kedua pilar cahaya hitam itu terlalu menakutkan. Aura itu membuat para supremasi yang hadir bergetar dari jiwa mereka. Serangan dari tiga pembangkit tenaga listrik istana burung ilahi hancur, dan ketiganya juga ditekan oleh pilar cahaya ular hitam. Saat mereka dalam keadaan linglung, Lin Xuan dibawa pergi oleh kekuatan teleportasi tanah hilang dan menghilang ke cakrawala. Tidak lama kemudian, api naga raksasa dan pilar cahaya hitam juga menghilang. Pada saat ini, tiga kagungan istana burung ilahi menghela napas lega. Lalu, wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka dengan cepat menyerang dan menghancurkan langit, tapi sosok Lin Suan tidak terlihat. Ah! Pria parubaya itu meraung dengan gila. Rambut hitamnya berkibar, dan tubuhnya memancarkan aura kuat yang mengoyak bumi. Di hadapan begitu banyak orang, ketiga kagungan menyerang, tetapi mereka tidak dapat menghentikan seorang seniman bela diri di tahap tengah alam pendeteksi roh. Memalukan, terlalu memalukan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah pencuri kecil itu memiliki bayangan naga dewa dan pembangkit tenaga listrik misterius di sampingnya. Terutama pilar cahaya hitam, semuanya gemetar. Vila Pedang Dewa dan Paviliun Merangkul Bulan tidak menertawakan Istana Burung Ilahi karena mereka juga terkejut dan tidak dapat berbicara dalam waktu lama. "Kembali dan laporkan, mobilisasi semua kekuatan. Kita tidak boleh membiarkan anak itu lolos." Tiga pembangkit tenaga listrik Istana Burung Ilahi berteriak dengan marah. Tiba-tiba, Energi mengerikan muncul dari mereka bertiga dan membawa pergi semua murid istana Burung Ilahi. Vila Pedang Dewa dan Paviliun Merangkul Bulan juga pergi. Kemunculan pemuda misterius di wilayah langit bela diri mungkin akan menyebabkan keributan besar di kalangan generasi muda. Di era kemakmuran dan kejeniusan seni bela diri ini, hanya melalui pertempuran berdarah barulah para jenius itu benar-benar tumbuh. 554. Dalam kehampaan, Lin Suan mengertakkan gigi dan tetap terjaga. Di bahunya, mata monyet putih kecil itu kembali jernih. Ia menggosok matanya yang besar dan kemudian masuk ke dalam tas penyimpanan untuk tidur. Naga merah itu juga tergeletak di tubuh Lin Xuan dengan ekspresi lesu di wajahnya. Lin Xuan merasa lega, dia tahu bahwa dia untuk sementara keluar dari bahaya. Kali ini, susunan teleportasi di tanah hilang mengirim Lin Xuan ke tempat asing. Di gurun tak berujung, ribuan mil gurun Gobi. Dari waktu ke waktu, badai akan melanda, meledakkan pasir kuning dan menutupi langit. Tiba-tiba, Terjadi gejolak di kehampaan, lalu sebuah lubang terbuka seperti kantong. Kemudian, sesosok tubuh jatuh dari lubang hitam. Sosok ini adalah Lin Xuan. Dia melarikan diri dari tiga yang mulia, Istana Burung Ilahi, dan dipindahkan ke tempat ini. Saat ini, dia sedikit lemah, jadi dia mengambil posisi bertahan segera setelah dia mendarat. Namun, ketika dia menemukan tidak ada orang di sekitarnya, dia merasa lega. Namun, saat dia melihat pemandangan di sekitarnya, dia tercengang. Pasir kuning memenuhi langit, dan bebatuan aneh ada di mana-mana. Tidak ada pohon, dan tempat itu sangat sunyi. Di tubuhnya, naga merah juga melompat ke bawah, melihat sekeliling, lalu melolong. Sial, di mana tempat ini? Burung tidak buang air besar, bahkan tidak ada bayangan. Dia sangat lemah setelah menggunakan teknik rahasia. Dia awalnya ingin menemukan beberapa buah spiritual dan inti binatang iblis untuk menambah kekuatannya, namun dia tidak menyangka akan diteleportasi ke tempat terpencil seperti itu. Belum lagi buah rohani, dia bahkan tidak bisa melihat rumput. Lin Xuan juga tercengang. Dia pernah melihat gunung, sungai, dan kota yang ramai, tapi dia belum pernah melihat gurun seperti itu. Namun, dia senang karena tidak ada orang di sekitarnya, sehingga dia bisa memulihkan kekuatannya. Setelah tiga hari pemulihan, Lin Xuan akhirnya memulihkan kekuatannya, namun dia tetap takut. Efek samping dari penggunaan jiwa pedang naga besar secara berlebihan sangat mengerikan. Dia hampir tersedot hingga kering. Ini juga mengingatkannya bahwa kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak boleh menggunakan jiwa pedang naga besar melebihi kemampuannya. Kalau tidak, esensi hidupnya akan terkuras habis dan pada saat itu, hanya kematian yang menunggunya. Setelah memulihkan kekuatannya, Lin Suan mulai melihat-lihat. Dia tidak tahu di mana dia berada, jadi dia ingin mencari seseorang untuk ditanyakan. Namun, Lin Suan menemukan bahwa dalam radius 10.000 mil, hanya ada Gurun Gobi. Tidak ada satu orang pun yang dapat ditemukan. Di sisi lain, Naga Dewa berwarna merah tua memiliki ekspresi suram di wajahnya. Ia terus berusaha membujuk Lin Xuan untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Lin Xuan memiliki ide yang sama, jadi mereka segera berangkat. Setelah memanggil Xiao Jin, Lin Xuan dan Naga Merah naik ke Xiao Jin. Little Gold mengoceh dua kali, lalu melompat dan berlari ke depan. Tempat ini sangat luas, dengan pasir kuning sejauh mata memandang. Jika dilihat secara kasar, sepertinya setiap tempat sama saja. Jika tidak hati-hati, sangat mungkin tersesat di sini. Di gurun pasir, ada juga tim kecil yang bergerak maju dengan hati-hati. Wang Ling mengenakan jubah putih besar yang menutupi seluruh tubuhnya saat dia berjalan di padang pasir. Di sampingnya, ada puluhan penjaga ahli bela diri yang mengenakan celana ketat berwarna putih. "Nona, kita sudah dekat dengan kedalaman gurun. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan mencapai pusat gurun. Di sana sangat berbahaya, Anda harus berhati-hati." Selain Wang Ling, ada seorang wanita tua yang mengingatkannya dengan suara pelan. Dengan nenek bunga perak di sini, saya sangat lega. Wang Ling tersenyum, lalu memerintahkan para seniman bela diri untuk menjaga sekelilingnya. "Kalian semua, hati-hati! Begitu ada situasi, segera ambil tindakan. Kali ini kita harus menemukan batu primordial yang... Nona, wanita tua ini akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Meskipun batu primordial yang sangat berharga itu tidak ada bandingannya dengan kehidupan." Nenek bunga perak berkata, "Ini hanya rumor. Belum pasti apakah itu benar-benar ada. Kita tidak perlu mengambil risiko ini." Mendengar ini, Wang Ling menggelengkan kepalanya. Dia harus mendapatkan batu yang primordial. Dia tidak hanya membutuhkannya, jika dia bisa menjualnya, pasti harganya akan sangat mahal. Saat itu, statusnya dalam keluarga akan meroket. Beberapa ribu meter dari tim Wang Ling, Lin Xuan tiba di Xiao Jin. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia sudah tahu bahwa masih ada orang di depan. Oleh karena itu, dia memanggil kembali Cik sebelumnya dan berjalan bersama dengan Naga Merah itu. Saat ini, Naga Merah sangat bersemangat. Ia tidak tahu bagaimana ia mendengar percakapan antara Wang Ling dan yang lainnya. Saat mengetahui ada batu primordial yang di sini, saking hebohnya hingga hampir melompat. "Nak, kamu harus mendapatkan batu yang primordial ini." Naga merah berkata dengan penuh semangat. Batu primordial yang mengandung Yuan Qi murni dan esensi kehidupan. Hal seperti ini sangat jarang terjadi, itu hanya ada di tempat yang sangat istimewa. Naga merah tidak menyangka akan ada batu primordial yang di gurun ini. Ia telah kehilangan esensi naga dan budidayanya telah menurun. Jika ia memiliki batu primordial yang ia akan dapat mengisi kembali esensi naganya pada saat itu, budidayanya tidak hanya akan pulih sedikit, bahkan mungkin dapat memadatkan jejak esensi naga. Hal ini terkait dengan budidaya dan kehidupannya. Bagaimana mungkin tidak heboh? Lin Xuan secara alami juga mendengar tentang batu primordial yang batu jenis ini juga sangat berguna baginya. Lin Xuan melepaskan kekuatan jiwanya dan terus mengamati situasinya. Segera setelah itu, alisnya sedikit berkerut. Para penjaga ini jelas berada di bawah komando. Seorang pemuda, pemuda itu berada di belakang Wang Ling, seluruh tubuhnya tertutup, dan hanya matanya saja yang terlihat. Dengan kekuatan jiwanya yang tajam, Lin Xuan merasakan ada kejahatan mendalam yang tersembunyi dalam tatapan itu. Melihat tatapan ini, Lin Xuan tahu bahwa penjaga muda ini tidak memiliki niat baik. Kemungkinan besar, dia mempunyai desain pada gadis berjubah putih itu, namun dia sepertinya menyembunyikannya dengan sangat baik. Gadis berjubah putih tidak menyadarinya. Jika Lin Xuan menyatu dengan jiwa pedang naga besar, kekuatan jiwanya akan sangat meningkat. Mungkin dia tidak akan menyadari kejahatan dalam tatapan itu. Lin Xuan tidak berhenti; sebaliknya, dia dengan cepat bergegas ke arah itu. Segera, Wang Ling dan yang lainnya merasakan fluktuasi energi spiritual di belakang mereka. Di bawah komando pemimpin muda, Lusinan Seniman bela diri di sekitarnya semuanya berbalik dan membentuk formasi pertahanan, melindungi Wang Ling di tengah. Nenek Bunga Perak juga memasang ekspresi muram saat dia melihat ke belakang. Segera sesosok tubuh muncul di depan mereka. Nenek bunga perak sedikit terkejut, karena angka ini masih terlalu muda. Dari kelihatannya, dia mungkin baru berusia 17 atau 18 tahun. Namun, seorang pemuda yang tampak halus dan lembut muncul sendirian di gurun ini. Hal ini membuatnya semakin waspada. Ketika penjaga muda melihat budidaya Lin Suan, dia segera mengungkapkan cibiran menghina. Jejak rasa dingin memenuhi matanya. Meskipun budidaya seniman bela diri rilem pendeteksi roh tingkat menengah tidak lemah, dia seperti semut di matanya. Dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh seniman bela diri, Rilem Pendeteksi Roh Tingkat Menengah. Oleh karena itu, saat menghadapi kedatangan Lin Xuan, dia tidak merasa gugup sama sekali. Namun, Nenek Bunga Perak sangat berhati-hati. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memblokir di depan Wang Ling. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Apa tujuanmu di sini?" Gurun Matahari Terbenam sangat berbahaya. Biasanya, seniman bela diri akan masuk dan keluar secara berkelompok. Tidak ada yang berani bertindak sendirian seperti pemuda di depannya ini pihak lain adalah seorang idiot atau seniman bela diri yang sangat kuat. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati. 555. Gadis kecil, aku mendengar kalian berbicara tentang batu primordial yang. Tahukah kamu di mana itu? Naga merah melompat turun dari tubuh Lin Suan dan berputar-putar sambil dengan cepat bertanya. Saat suara itu keluar, semua orang ketakutan. Hati mereka bergetar ketika mereka melihat ke depan. Mereka menemukan ada seekor ular merah kecil di samping pemuda itu dan suara itu berasal dari ular merah tua itu binatang iblis yang bisa berbicara. Wang Ling kaget. Pemimpin muda itu juga kaget. Kita harus tahu bahwa bahkan binatang iblis peringkat 9 pun mungkin tidak dapat berbicara. Ular kecil di depan mereka jelas memiliki aura yang menakutkan. Tidak mungkin dia menjadi binatang iblis yang kuat. Namun, ia sebenarnya bisa berbicara dalam bahasa manusia. Ini terlalu mengejutkan. Mutan macam apa ini? Semua orang terkejut dan mata pemimpin muda itu menyala-nyala. Namun, kecurigaan Nenek Bunga Perak menjadi semakin serius. Pemuda ini sebenarnya bisa menguping pembicaraan mereka, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Selain kaget, mata Wang Ling juga menunjukkan sedikit kewaspadaan. "Dia berkata dengan suara lembut, 'Saya tidak tahu apa itu batu primordial yang ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Jelas dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Lin Xuan.' Naga merah sangat cemas hingga dia menghentakkan kakinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia dihentikan oleh Lin Xuan. 'Ini pertama kalinya aku ke sini, jadi aku sangat asing dengan tempat ini. Bolehkah aku bergabung dengan kalian?'" Dia memang asing dengan tempat ini dan dia bahkan tidak tahu apakah dia masih berada di wilayah langit bela diri. Oleh karena itu, dia sangat perlu mencari seseorang untuk ditanyakan. Namun, Wang Ling dengan cepat menggelengkan kepalanya. Wang Ling dengan cepat menggelengkan kepalanya dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Nenek Bunga Perak yang berada di sampingnya juga berkata dengan dingin, "Masih ada yang harus kita lakukan. Sungguh merepotkan membawa orang asing bersama kita." Pemimpin muda itu juga berteriak, "Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah." Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Suara ini mengandung gelombang energi spiritual yang berguling, menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, membentuk angin puyuh besar yang menyapu ke segala arah. Pemuda ini sebenarnya berada di puncak alam pendeteksi roh. Pantas saja dia bisa menjadi pemimpin para penjaga tersebut. Kekuatannya memang sangat menakutkan. Para penjaga di sekitarnya semua mencabut pedang dan pedang mereka, dan aura menakutkan muncul dari tubuh mereka. Seperti yang Anda lihat, orang-orang ini tidak menyambut Anda, jadi Anda harus pergi," kata Wang Ling sambil menggelengkan kepalanya. Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi; sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Kekuatan pemimpin muda itu setara dengan Nenek Bunga Perak. Selain itu, dia memiliki sekelompok penjaga di bawahnya. Jika dia ingin memberontak, Nenek Bunga Perak dan roh raja tidak akan bisa melawan. Jika Wang Ling setuju untuk pergi bersama Lin Xuan, mereka mungkin bisa menghindari bencana di sepanjang jalan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Lin Xuan. Dia berbalik dan dengan cepat berlari ke depan, menghilang ke padang pasir dalam sekejap. "Nak, kenapa kamu tidak terus bertanya tentang keberadaan batu primordial yang setelah meninggalkan orang-orang itu?" Naga merah berteriak dengan ketidakpuasan. "Mereka dalam keadaan siaga tinggi. Kami tidak bisa mendapatkan apapun dari mereka," Lin Xuan menggelengkan kepalanya. "Terus, kenapa dengan kekuatanmu seharusnya tidak sulit menghadapi orang-orang itu? Kenapa kamu tidak menangkap dan menginterogasi mereka?" Aku tidak yakin kamu tidak akan bisa mengetahui keberadaan orang-orang itu. Batu Yuan yang naga merah mendengus, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Dia telah membunuh banyak orang, meskipun dia telah membunuh banyak orang, semua orang itu pantas mati. Selain itu, dia sebenarnya tidak melakukan hal seperti merampok. Menggunakan kekerasan untuk memaksa orang yang tidak dia kenal adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dia lakukan. Hei, Nak, kamu masih terlalu berpengalaman. Dalam dunia budidaya, hal seperti ini biasa terjadi. Jika Anda tidak melakukannya, mungkin orang lain akan melakukannya. Naga Merah menunjukkan ekspresi kecewa di wajahnya. Jika kultivasi saya masih di sini, saya tidak akan menyia-nyiakan nafas saya. Saya akan langsung mencari jiwa mereka. Ini bagus, kita berlarian seperti lalat tanpa kepala. Kapan kita bisa menemukan batu Yuan Yang? Naga Merah menghela nafas, lalu melompat. Itu menatap Lin Xuan dan bertanya dengan suara yang dalam, "Nak, apakah kamu sengaja tidak bertanya? Kamu tidak ingin aku mendapatkan batu Yuan Yang?" Linsuan tanpa daya mengusap telinganya, "Kataku, merah kecil! Apakah kamu terlalu bosan? Kenapa aku tidak mencari putih kecil untuk bermain denganmu?" Mendengar ini, naga merah menundukkan kepalanya. Dalam beberapa hari terakhir, ia beberapa kali bertengkar dengan monyet putih kecil. Namun, ketika kaki berbulu monyet putih kecil itu turun, ia langsung pingsan. Itu sama setiap saat, tidak ada kecelakaan. Pada akhirnya, ketika ia melihat kaki monyet putih kecil itu, ada bayangan di hatinya. Tanpa suara berisik, naga merah, Linsuan menghela nafas lega. Kemudian, dia melepaskan jiwanya dan menjelajahi lingkungan sekitar. Karena pihak lain menyebutkan batu yuan yang, dan dengan sikap barusan, Lin Xuan yakin ada batu yuan yang di dekatnya. Matahari terbenam, perasaan senang sesudahnya. Seluruh gurun ditutupi lapisan cahaya oranya. Matahari merah memancarkan sisa panasnya yang terakhir, dan kemudian tenggelam seluruhnya ke dalam tanah. Tiba-tiba, seluruh gurun menjadi gelap. Tidak hanya itu, hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya bertiup di sekitarnya, dan suhu turun tajam. Lin Xuan berhenti dan tidak ingin bergerak maju. Biasanya, dengan budidayanya, bepergian di malam hari tidak akan menjadi masalah. Namun di gurun ini, terutama setelah matahari terbenam, dia merasa kekuatan jiwanya tertekan. Dia sekarang hanya bisa merasakan lingkungan sekitar 100 meter. Dia tidak bisa merasakan apapun lebih jauh. Ini bukan kabar baik baginya. Harus diketahui bahwa dia sedang berjalan sendirian di gurun ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan menemui sesuatu. Jika dia tidak bisa memprediksinya terlebih dahulu, akibatnya akan sangat berbahaya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tetap di tempatnya dan menunggu hingga besok pagi untuk maju lagi. Bulan yang cerah terbit dan cahaya bulan yang dingin menyinari tanah. Pasirnya memantulkan sedikit cahaya perak. Di paruh kedua malam, suhu turun dan udara seolah membeku. Bahkan dengan budidaya Lin Suan, dia masih merasakan dingin yang menusuk tulang. Gurun yang aneh, pantas saja orang-orang itu datang berkelompok. Lin Suan terkejut. Harus diketahui bahwa dengan kekuatannya, flu biasa tidak dapat mengancamnya. Namun, dinginnya udara gurun membuatnya merasa tidak nyaman. Energi spiritual di tubuhnya bersirkulasi, dan aura yang melonjak memenuhi tubuhnya, menyebarkan udara dingin di sekitarnya. Dengan perlindungan energi spiritualnya, suasana menjadi jauh lebih hangat. Selanjutnya, Lin Xuan mulai berkultivasi dan membiarkan naga merah berjaga. Malam yang dingin berlalu, matahari terbit, dan suhu kembali naik. Gurun ini sangat aneh, suhu di malam hari sangat dingin, dan mungkin bisa membekukan seorang seniman bela diri dari alam transformasi roh sampai mati. Namun suhu pada siang hari sangat tinggi, seperti tungku, apalagi di bawah kakinya seperti lahar mengalir dan panasnya tak tertahankan. Lin Xuan menggunakan tubuh guntur emas untuk membentuk pertahanan yang kokoh saat dia berjalan di pasir kuning. Meski perjalanannya membosankan, ia mendapat pemahaman baru tentang kultivasi. Di masa lalu, dia selalu dalam kondisi berkultivasi dan bertarung dan seluruh tubuhnya dalam keadaan tegang. Jarang sekali dia bisa tenang dan memahami seperti sekarang. Berjalan-jalan di pasir kuning, beberapa hari ini telah memperdalam pemahamannya tentang seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa semangatnya telah disublimasikan. Tiga hari kemudian, dia bertemu lagi dengan tim Wang Ling. 556. Ketika kelompok Wang Ling melihat Lin Xuan, wajah mereka menjadi gelap. Menurut pendapat mereka, Lin Xuan pasti diam-diam mengikuti mereka ke sini. Orang ini sangat licik sehingga dia jelas bukan orang baik. Nenek Bunga Perak mendengus. Sederhana saja, aku akan membunuhnya. Kata-kata pemimpin muda itu penuh dengan niat membunuh. Lupakan saja, ayo cari batu primordial yang dulu. Wang Ling menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar berani mengikuti kita lagi, belum terlambat untuk mengambil tindakan. Baiklah, biarkan dia hidup lebih lama. Bagaimanapun, semut seperti dia bisa diatasi dengan satu tebasan. Pemimpin muda itu mendengus. Merasakan niat membunuh pihak lain, Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Jika pihak lain benar-benar mengambil tindakan, dia tidak akan bersikap lunak. Meskipun dia tidak akan mencari masalah, dia bukanlah orang yang takut akan masalah. Dia bahkan berani membunuh orang-orang dari sekte Bintang 6 seperti Istana Burung Ilahi, apalagi para seniman bela diri Alam Pendeteksi Roh ini. Melihat orang-orang itu tidak bergerak, Lin Xuan diam-diam berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Pada malam hari, suhu kembali turun. Itu seperti es berumur 10.000 tahun yang mengambang di kehampaan. Ada aura dingin di mana-mana, seolah ingin membekukan orang menjadi es loli. Lin Xuan duduk bersila, mengambang di kehampaan. Dia mengedarkan seluruh energi roh di tubuhnya untuk menahan aura dingin. Ia tidak langsung duduk di atas pasir karena pasir kuningnya terlalu aneh. Itu seperti palu es di malam hari, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Karena itu, dia memilih melayang di kehampaan. Tak lama kemudian, pasir kuning di bawahnya mulai bergelombang hingga menimbulkan suara desisan seperti ombak. Lin Suan mengerutkan kening dan bangun dari kultivasinya. Dia dengan hati-hati melihat ke bawah. Tiba-tiba, Pasir kuning di bawahnya terbelah, dan bayangan hitam muncul bersinar dengan cahaya dingin dan menembus ke atas. Linsuan mendengus dingin dan menghindar dengan cepat, dengan mudah menghindari serangan cahaya hitam. Kemudian, dia melayang di udara dan melihat ke bawah. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia dengan cepat merasakan situasi di bawah. Itu adalah ekor binatang iblis. Sisik di atasnya berbentuk segitiga dan memancarkan cahaya dingin. Di ujung ekornya terdapat jarum beracun sepanjang satu meter. Ada aura ungu di sana. Jelas sekali itu beracun. Lin Xuan mengerutkan kening. Jarum racun itu sepertinya tidak lebih buruk dari artefak langkah roh bermutu tinggi. Pada saat ini, naga merah juga terbangun. Dia menunduk dan berteriak dengan penuh semangat. Bunuh itu, bunuh itu, kristal iblis itu milikku. Di bawah, awan pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dan kemudian mengalir ke segala arah. Kala jengking beracun berwarna ungu merangkak keluar dari bawah pasir kuning. Ekornya terangkat tinggi, dan jarum beracun berwarna ungu bersinar seperti penusuk. Linsuan mendengus dingin. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang bagus menebas dari atas dengan kecepatan tinggi. Cahaya pedang ini sangat ringan dan lembut, seolah-olah tidak ada. Namun, saat mendekati Kala Jengking, tiba-tiba meledak dengan aura yang tajam. Cahaya pedang menyala dan langsung menebas Kala Jengking beracun itu. Membelanjakan, tubuh Kala Jengking bergetar dan terbelah dari tengah. Perpecahannya rapi, dan organ serta darahnya tumpah ke tanah. Naga merah meraung dan berubah menjadi sinar merah, dengan cepat terbang ke bawah. Ia mengeluarkan kristal iblis seukuran kepalan tangan dari mayat dan dengan cepat menelannya. Setelah membunuh kala jengking beracun, Lin Xuan tidak santai. Sebaliknya, kerutan di keningnya semakin dalam. Pasalnya, ia merasakan ada arus bawah yang mengalir di bawah pasir kuning. Beberapa ribu meter jauhnya, tim Wang Ling juga dengan gugup melihat sekeliling. Seluruh permukaan pasir kuning itu bergerak naik turun seperti ombak. Aura iblis yang menakutkan datang dari kedalaman gurun dan mengalir ke segala arah. Lalu, terdengar suara gemerisik. Kala jengking beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah. Kala jengking beracun ini berwarna ungu dan sebesar gunung, yang kecil seukuran anjing. Mereka berdiri di atas pasir kuning dan mandi di bawah sinar bulan yang dingin. Mereka menutupi pegunungan dan dataran serta mengepung tim Wang Ling. Adegan ini terlalu menakutkan. Tim Wang Ling hanya terdiri dari sekitar 20 orang, tetapi ada puluhan ribu kala jengking beracun di sekitar mereka. Jika mereka dikepung, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam sekejap, nenek bunga perak terbang ke langit bersama Wang Ling. Pemimpin muda itu juga berteriak, dan aura kuat muncul dari tubuhnya saat dia dengan cepat menghindar. Penjaga lainnya melindungi kedua sisi dan segera mundur. Semua ini terjadi dalam sekejap, seluruh tim bergegas ke langit dengan cepat. Dari sini terlihat tim ini lebih berpengalaman. Di atas pasir kuning, kala jengking beracun memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya saat mereka dengan cepat terbang ke langit. Mereka memancarkan aura iblis menakutkan yang terjalin membentuk bayangan kala jengking beracun yang sangat besar. Bayangan kala jengking beracun itu panjangnya seratus kaki dan memenuhi seluruh langit. Dengan lambaian penjepitnya yang besar, ia merobek kekosongan itu. Ekornya yang panjang bagaikan cambuk dewa yang menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, ekor bayangan kala jengking beracun menyapu tim Wang Ling di langit. Dengan suara keras, para penjaga di barisan belakang terlempar, muntah darah saat mereka terlempar. Pemimpin muda dan Nenek Bunga Perak mengeluarkan aura kuat yang membentuk pertahanan emas. Itu adalah perisai kekuatan spiritual yang kuat yang tebalnya setengah meter. Itu memblokir ekor besar yang menyapu ke arah mereka. Namun, ekornya memiliki aura beracun yang kuat. Ketika bersentuhan dengan pertahanan, terdengar suara mendesis seolah-olah es dan salju mencair dalam amukan api. Pemimpin muda dan Nenek Bunga Perak terkejut. Mereka dengan cepat melambaikan tangan mereka dan sejumlah besar kekuatan spiritual melonjak ke depan. Sinar pedang yang cemerlang menebas dan bayangan telapak tangan besar muncul. Kemanapun ia lewat, percikan api beterbangan dan potongan besar sisik serta tulang putih berjatuhan. Keduanya bergabung dan menahan serangan ekor besar itu. Namun, keduanya tidak menunjukkan kegembiraan apapun karena bayangan Kala Jengking muncul kembali. Penjepitnya yang besar seperti palu maut dengan aura yang kuat. Wow! wow. Kemanapun ia lewat, terdengar suara siulan di udara, seolah-olah neraka sedang menangis. Sangat menyedihkan. Ketika suara itu terdengar, para seniman bela diri dan penjaga merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan hati mereka bergetar. Semua orang menyerang dengan panik dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Lin Suan juga dikelilingi oleh kalajengking beracun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tampak lebih tenang dan tidak panik. Dia mengangkat lengannya dan pedang nirvana melonjak keluar. Pedang hitam pekat itu menebas ke bawah. Aura dingin dan mematikan turun seperti malaikat maut dan menebas kelompok kalajengking. Seketika, sejumlah besar kalajengking beracun hancur. Mereka yang tidak terkena juga terkena dampak pedang nirvana dan kehilangan sejumlah besar kekuatan hidup. Naga merah mengayunkan cakar naganya dan mengumpulkan semua kristal iblis yang retak di bawah. Kemudian, ia memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Hal-hal ini jelas merupakan makanan terbaik untuknya. Lin Suan membunuh hampir seratus kala jengking beracun dalam sekejap. Namun, lebih banyak kala jengking yang berkerumun. Gurun berguncang hebat, sekelompok kala jengking beracun berjuang keluar dari pasir kuning. Penuh sesak, itu adalah pemandangan yang mengerikan, menyebabkan seseorang merasa takut hanya dengan melihatnya. Kali ini, ada kala jengking yang lebih beracun dan mereka bahkan lebih kuat. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan aura setan ungu. Itu membentuk kabut beracun yang merusak lingkungan sekitar. Lin Xuan mengerutkan kening dan mundur dengan cepat. Aura beracunnya sangat kuat dan bisa meracuni seniman bela diri pendeteksi roh. Dia tidak ingin terjerat dengan kala jengking tersebut, jadi dia menggunakan teknik gerakannya untuk pergi. Namun, ratusan sosok ungu tiba-tiba bergegas dari bawah dan menyerangnya. 557 Linsuan melonjak ke langit dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Namun, puluhan sosok ungu tiba-tiba muncul dari bawah. Seperti kilat ungu, mereka dengan cepat bergegas ke langit dan mengejar linsuan. Sial, jengking terbang. Naga merah berteriak dari samping. Linsuan berbalik dengan ekspresi muram karena ada puluhan jengking sepanjang 2 meter di belakangnya. Mereka memiliki sepasang sayap di punggung mereka dan terbang dengan cepat. Sayap mereka berwarna ungu muda dan ki ungu mengalir di atasnya. Itu sangat indah. Sayap ungu mengepak dan langsung bergegas menuju Lin Suan. Lin Suan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kala jengking bersayap. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kala jengking ini sangat kuat, jauh melebihi kala jengking di bawah. Tampaknya kala jengking ini adalah elit dari Traceles yang bermutasi. Dalam sekejap, puluhan kala jengking terbang melewati dan mengelilingi Lin Suan. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya saat menerkam. Tubuh Lin Suan meledak dengan cahaya terang seperti matahari kecil. Ini semua dibentuk oleh pedangki dan sangat tajam. Pedang Ki ini melonjak dan menebas ke segala arah, langsung meledakkan kala jengking yang menerkam itu. Lin Suan tidak tinggal dan berbalik untuk pergi. Namun, kala jengking di belakangnya melonjak ke depan lagi dengan Ki Ungu mengalir di tubuh mereka. Jelas sekali, serangan barusan tidak membunuh mereka. Itu hanya memaksa mereka mundur. Ekspresi Lin Suan dingin ketika dua pedang Ki keluar dari matanya. Dia mendengus dan mengangkat tangan kanannya. Pedang panjang berwarna merah darah mengembun. Pedang pembantaian. Begitu pedang panjang berwarna merah darah muncul, niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di sekitarnya. Niat membunuh haus darah yang kuat melanda dunia. Aura pembunuh ini terlalu kuat, menyebabkan kala jengking bersayap di sekitarnya sedikit gemetar. Mereka ingin pindah, tapi Lin Xuan tidak memberi mereka kesempatan. Dia melambaikan tangannya dan pedang pembantaian terbang keluar. Itu seperti matahari berwarna merah darah, bersinar ke segala arah. Pedang ki berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menebas secara horizontal dan menebas kala jengking berbisa di sekitarnya, membuat suara berdentang. Awan kabut berdarah meledak, dan kala jengking beracun yang bisa terbang itu meledak, berubah menjadi pecahan yang jatuh ke pasir kuning, dan segera ditelan oleh pasir kuning. Setelah berurusan dengan kala jengking beracun ini, Lin Xuan berbalik dan pergi. Selama periode ini, dia bertemu dengan dua kala jengking terbang yang mengejarnya, tetapi keduanya ditangani oleh pedang pembantaiannya. Pada akhirnya, tanda pedang berwarna merah darah terbentuk di sekitar Lin Xuan dan melayang di sekitarnya. Mereka memancarkan aura yang menakutkan, membuatnya tampak seperti asura dari neraka. Baru pada paruh kedua malam Kalajengking berbisa itu berhenti mengejar mereka. Lin Suan menyingkirkan pedang pembantaian dan menggunakan seni rahasia umur panjang. Saat itulah riak pedang berwarna merah darah di sekujur tubuhnya menghilang. Niat membunuh yang mengejutkan di tubuhnya juga menghilang. Setelah meninggalkan Kalajengking beracun, Lin Suan melanjutkan ke depan. Dia merasa gurun ini terlalu aneh, ada banyak bahaya tersembunyi di mana-mana. Jika dia tidak hati-hati maka dia mungkin kehilangan nyawanya di sini, jadi dia berencana untuk menemukan batu primordial yang dan segera pergi. Namun, dia bertemu dengan Wang Ling dan yang lainnya di depannya. Namun, pihak lain tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka tampak babak belur dan kelelahan. Jumlah penjaga juga berkurang setengahnya dan semuanya terluka. Bahkan pakaian pemuda dan nenek bunga perak telah hancur dalam sekejap. Di sisi lain, Wang Ling masih dalam kondisi baik, namun wajah kecilnya pucat tanpa bekas darah. Jelas sekali bahwa orang-orang ini juga pernah bertemu dengan kala jengking beracun dan baru saja melarikan diri. Pada saat ini, orang-orang itu juga melihat Lin Xuan. Awalnya mereka marah, tapi kemudian mereka tercengang. Karena pakaian Lin Xuan sangat bersih dan rapi, dan tidak ada bekas luka di tubuhnya, dia sepertinya tidak mengalami pertempuran hebat sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia tidak menemukan jengking beracun? Nenek bunga perak kaget. Ini hanya keberuntungan. Pemimpin muda itu dengan dingin mendengus, dan sedikit kesuraman muncul di matanya. Namun, menurut pendapatnya, Lin Xuan benar-benar beruntung karena dia tidak menemukan jengking beracun. Jika tidak, seorang seniman bela diri kecil di tingkat tengah dari alam pendeteksi roh tidak akan bisa melarikan diri dari kala jengking beracun. Lin Suan dengan acuh tak acuh melirik tim Wang Ling. Tanpa ekspresi apapun, dia dengan cepat berjalan melewati mereka. Pemimpin muda itu dengan dingin mendengus dan aura pembunuh muncul dari tubuhnya. Namun aksinya dihentikan oleh Nenek Bunga Perak. Alasannya adalah mereka baru saja melarikan diri dan tidak cocok bagi mereka untuk bertarung. Hal terpenting saat ini adalah segera beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Huff, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan menebasmu dengan pedangku. Suara pemimpin muda itu dingin. Malam berlalu, dan siang pun tiba. Lin Suan memanggil monyet kecil seputih salju kali ini dan memintanya menggunakan mangkuk harta karun untuk menemukan lokasi Taman Batu Matahari. Monyet kecil seputih salju itu menguap dan mengeluarkan mangkuk kecil lusuh di atas kepalanya. Kemudian, seperti seorang penipu kecil, ia berbicara dengan penuh keyakinan dan menari dengan gembira. Naga merah menganggapnya lucu di sampingnya. Lalu, seakan memikirkan sesuatu, dia berseru, "Mungkinkah piring lusuh ini menjadi mangkuk harta karun?" Dia bingung. Dia dengan hati-hati menatap monyet kecil seputih salju itu, ingin mencari tahu. Monyet kecil seputih salju menari sebentar, kemudian ia mengambil mangkuk kecil itu dan menunjuk ke suatu arah sambil bergumam, "Akhirnya ia melompat ke bahu Lin Xuan dan mulai memberi perintah." Lin Xuan tersenyum dan menyerahkan beberapa buah roh kepada monyet kecil seputih salju. Kemudian, dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari tempat aslinya. Setelah berjalan setengah hari, Lin tiba-tiba melihat hamparan pohon hijau di depannya. Sebuah oase. Matanya berbinar dan dia meningkatkan kecepatannya. Naga merah juga mengeluarkan teriakan aneh dan terbang dengan penuh semangat. Di depannya, ada sebuah oasis kecil dengan pepohonan hijau berbintik-bintik dan danau berbentuk kristal. Naga merah menyelam ke dalam danau dan bermain sepuasnya. Sial, angin dan pasir terlalu kencang beberapa hari ini. Sisik benhuang sudah kotor. Kita harus mencucinya dengan benar. Naga merah mengeluh tanpa henti. Lin Xuan juga tersenyum. Dia mengeluarkan beberapa wadah dan mulai menyimpan air. Monyet kecil seputih salju juga sedang bermain di tepi danau. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan mangkuk lama itu lagi dan terus bergumam. Kemudian, ia menjerit gembira. Dengan mangkuk di atas kepalanya, ia berlari di bawah pohon hijau dan terus menggali. Ia mengayunkan cakar kecilnya dan tak lama kemudian, ia memegang sesuatu yang tampak seperti ginseng. Matanya yang besar menyipit menjadi bulan sabit. Ginseng pasir kelas atas, setidaknya usianya 3000 tahun. Melihat ini, naga merah menyerbu dengan cepat. Sekarang, dia yakin bahwa mangkuk tua ini pastilah mangkuk harta karun yang legendaris. Kalau tidak, monyet kecil seputih salju tidak akan bisa menemukan ramuan roh kelas atas. Bahkan dengan matanya yang berpengalaman, dia tidak menemukannya sekarang. Pasir ginseng kelas atas ini pasti tersembunyi sangat dalam. Hehe, monyet kecil, apa kamu ingin aku menukarkannya untukmu? Naga merah berdiri dengan kedua kakinya seperti serigala dengan ekor besar. Ia tersenyum sangat sedih. Ia melambaikan cakar naganya dan mengeluarkan beberapa kristal iblis, ingin menukarnya dengan monyet kecil seputih salju. Namun, monyet kecil seputih salju itu memegang ginseng pasir kelas atas dengan sedikit rasa jijik di matanya. Ia tidak peduli dengan kristal iblis di tangan naga merah itu. XXXX. Naga merah menghentakkan kakinya dengan marah. Ia dibenci oleh monyet. 558. Jika itu terjadi di masa lalu, itu akan membunuh pihak lain dengan satu tamparan. Tapi sekarang, ia telah kehilangan asal usul naganya dan budidayanya telah sangat berkurang. Apalagi pihak lain itu terlalu aneh. Ia sering kali menamparnya hingga pingsan, sehingga ia benar-benar tidak dapat melakukan apapun terhadap monyet putih kecil itu. Monyet putih kecil itu tidak peduli dengan suap dari naga merah. Ia menyingkirkan ginseng pasir kelas atas dan mulai menggambar sesuatu dengan kuasnya. Sesaat kemudian, wajah Naga Merah menjadi gelap dan menjadi sangat jelek. Ia secara alami memahami maksud monyet putih kecil itu. Seekor monyet seukuran telapak tangan ingin menjadikannya bawahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa itu? Dia adalah anggota klan Naga Ilahi Timur. Itu adalah satu-satunya di dunia dan pemimpin dari semua binatang. Meskipun telah kehilangan asal muasal naganya, ia tidak akan mengenali monyet kecil sebagai bosnya. Mustahil, ini tidak bisa dinegosiasikan. Naga merah sangat marah hingga menghancurkan kristal iblis di tangannya, menelannya, dan segera pergi. Mother of Asterisker, ini menyebalkan. Naga ilahi merah tua terus meronta-ronta di dalam air untuk melampiaskan amarahnya. Lin Suan menganggapnya lucu, tapi dia tidak menghentikannya. Naga merah ini terlalu huligan. Mungkin hanya monyet putih kecil yang bisa mengendalikannya. Setelah beristirahat sebentar, Lin Suan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, Monyet putih kecil itu melompat ke bahu Lin. Suan menjambak rambutnya dan menunjuk ke suatu arah. Maksudmu batu primordial yang ada di dekat sini? Lin. Suan bertanya. Monyet putih kecil itu mengangguk, lalu menunjuk ke suatu arah. Tak jauh dari oasis, ada sebuah gunung tandus. Tidak ada tanaman di atasnya, tapi ada berbagai jenis batu aneh yang menumpuk di atasnya. Itu sangat aneh. Monyet putih kecil telah membawa mereka ke tempat ini. Menurutnya, batu primordial yang ada di sini. Linsuan menyatukan jari-jarinya, memadatkan aura pedang, dan dengan cepat menebas ke depan. Ledakan bebatuan di depan mereka terbelah, dan sebuah gua muncul. Aura hangat datang dari sana. Aura ini berbeda dengan panas di pasir kuning; itu sangat lembut dan tidak akan membahayakan tubuh manusia. Naga merah merasakan aura ini dan melompat kaget. Ini adalah aura batu primordial yang benar. Memang ada di sini, kemudian dia dengan cepat melompat dan bergegas mendekat. Namun tidak lama kemudian, dia berteriak dan terbang kembali. Aduh, Huang kesakitan sekali. Naga merah berteriak dengan marah. Baru saja, ia melaju terlalu kencang dan langsung menabrak batasan. Meski tulangnya sekuat baja, ia tetap merasakan sakit yang menyayat hati. Lin Xuan menyipitkan matanya, mengelus dagunya dan berkata, "Jika kamu bisa membuka batasannya, aku bisa memberimu beberapa batu primordial yang." Mata naga merah berbinar. Ia kemudian menepuk dadanya dan berkata, "Itu hanya sebuah batasan. Bagaimana bisa Huang terjebak olehnya? Huff." Kamu harus tahu bahwa Ben Huang bahkan pergi ke istana abadi saat itu. Apa gunanya pembatasan ini? Ia mulai berguncang, dengan cepat menembus batasan. Meskipun naga merah adalah seorang bajingan dan bertindak arogan, harus dikatakan bahwa dia memang sangat mampu. Tidak butuh waktu lama untuk membuka sepenuhnya pembatasan di sini. Kemudian bumi bergetar seperti sedang terjadi gempa bumi. Tiba-tiba, aura hangat dengan cepat keluar dan memenuhi sekeliling. Lin Xuan melihat ke depan dan muridnya menyusut pada saat yang sama. Dia mau tidak mau mengambil dua langkah ke depan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah segel dibuka, yang kimurni di bawah terlalu kuat. Dia bisa merasakannya dari jauh. Naga merah berteriak dengan penuh semangat, Nak, kita kaya, kali ini kita kaya. Itu sebenarnya adalah urat batu yang primordial. Vena batu yang primordial, Lin Suan terkejut. Kita harus tahu bahwa batu primordial yang sangat langka, tetapi dia tidak menyangka akan ada urat batu primordial yang di sini. Meski skalanya tidak terlalu besar, namun cukup mengejutkan dunia. Terlebih lagi, yang mengejutkannya adalah urat batu yang primordial ini ditemukan olehnya. Itu adalah benda tanpa pemilik, dan dia bisa menggunakannya sendiri. Ini seperti mengambil harta karun yang sangat besar. Namun, satu-satunya hal yang membuat Lin Xuan khawatir adalah ketika dia membuka batasan tadi, ada fluktuasi hebat yang mungkin membuat orang lain khawatir. Tapi kemudian dia merasa lega. Bagaimanapun, ini adalah gurun dan tidak banyak orang di sini. Namun, demi keamanan, dia memutuskan untuk segera mencarinya. Di sisi lain, Naga merah telah melompat turun. Dia melihat batu yang primordial di seluruh tanah dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Sosok Lin Suan berkedip dan langsung tiba di bawah. Dia menemukan bahwa ada tiga jenis batu primordial yang di bawah tanah. Salah satunya seukuran kuku jari tangan dan warnanya agak belang-belang. Itu adalah batu primordial yang tingkat rendah. Yang lainnya seukuran buah kenari dan merupakan batu primordial yang kelas menengah. Yang terbaik adalah seukuran kepalan tangan dan memiliki warna bulat serta memancarkan aura murni. Pada saat ini, naga merah dengan gila-gilaan menjarah batu yang primordial. Mulut Lin Suan bergerak-gerak, Ruzilong ini benar-benar berani mengambil tindakan. Dibutuhkan semua batu primordial yang bermutu tinggi dan bahkan tidak melihat batu primordial yang tingkat menengah. Kemudian, sosok Lin Suan berkedip dan dengan cepat mengambil tindakan. Haha! Naga merah tertawa keras, mulutnya begitu lebar hingga mencapai telinganya. Ia mengayunkan cakar naganya dan, <Brettpper> dan mengambil batu primordial yang bermutu tinggi setiap saat. Kaya, kali ini aku benar-benar kaya. Naga merah terus mengaum. Pada saat ini, angin sejuk bertiup dan batu primordial yang bermutu tinggi di tanah menghilang. Tiba-tiba, naga merah berteriak dengan marah, berengsek, bocah sialan, pelan-pelan sedikit. Tinggalkan beberapa untuk benhuang, petik dua petik dua. Namun, Lin Xuan tidak melambat dan masih bergerak cepat. Monyet kecil seputih salju terkejut. Kemudian ia menyipitkan matanya dan mengambil mangkuk kecil di atas kepalanya dan meletakkannya di tanah. Lalu ia melambaikan cakar kecilnya. Saya adalah saya. Semua batu primordial yang bermutu tinggi di dekatnya muncul di mangkuk kecil. Brengsek, batu yang primordialku. Naga merah melihat senyuman monyet kecil seputih salju dan paru-parunya hampir meledak. Perampok, sekelompok perampok. Jantung naga merah berdarah, itu menjadi gila dan berpindah-pindah di seluruh tambang. Saat Lin Suan dan yang lainnya sedang mengumpulkan batu yang primordial, tim Wang Ling muncul di oasis terdekat. Nenek Bunga Perak mengeluarkan peta dan berkata, "Menurut peta, batu primordial yang seharusnya berada di dekat oasis ini." Petik 2. Mari kita istirahat lalu berpencar untuk mencari, kata Wang Ling. Namun, saat ini, alis pemimpin muda itu bergerak-gerak. Dia bingung dan melihat ke kejauhan. Bahkan ekspresi nenek bunga perak berubah saat dia menunjukkan ekspresi bingung. Aura ini, sungguh yang kiyang murni. Mungkinkah itu batu primordial yang nenek bunga perak kaget? Di sisi lain, wajah pemimpin muda itu dipenuhi kegembiraan. Dia berteriak dengan suara rendah dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Kemudian, dia memimpin para penjaga dan berangkat. Saya kira ini adalah aura batu yang primordial. Ayo pergi dan lihat, kata Nenek Bunga Perak. Setelah itu, sekelompok orang dengan cepat bergegas maju. Segera, mereka merasakan yang kimurni di depan mereka semakin padat. Tak jauh di depannya, tanah retak dan beberapa batu seukuran kuku berserakan di tanah. Pemimpin muda itu memimpin, tubuhnya bersinar dan dia mengambil batu-batu di tanah. Primordial yang seton, hahaha, itu benar-benar batu yang primordial. Pemimpin muda itu mendongak dan tertawa. 559. Para penjaga sangat gembira dan mulai mencari. Wang Ling berjalan mendekat bersama nenek bunga perak. Ketika dia melihat adegan ini, dia menunjukkan senyuman puas, "Hebat, kita kaya kali ini!" Namun, ketika pemimpin muda itu mendengar ini, dia mendengus dingin, "Tidak, Anda salah. Bukan kita, ini aku. Akulah yang kaya." Suara pemimpin muda itu bernuansa kedengkian. Para penjaga di samping juga tersenyum lucu. "Apa maksudmu?" Wang Ling bertanya dengan suara yang dalam di sampingnya. Nenek Bunga Perak berteriak dengan marah, "Beraninya kamu! Apakah kamu memberontak? Memberontak?" Pemimpin muda itu tertawa dengan kurang ajar, "Ya, aku memberontak." Mendengar ini, wajah Nenek Bunga Perak berubah muram. Dia tidak menyangka para penjaga ini akan memberontak pada saat yang genting ini, apalagi yang memimpin pemberontakan adalah pemimpin para pengawal. "Mengapa?" Wang Ling berteriak, "Keluarga Wang kami telah memberimu banyak hal." "Mengapa?" Pemimpin muda itu mencibir, "Bodoh. Kami mengikuti keluarga Wang Anda untuk mendapatkan batu spiritual dan sumber daya." Sekarang kami telah menemukan batu yang primordial. Harta apa yang tidak bisa kami dapatkan? Apakah kami masih membutuhkan keluarga Wangmu, lelucon yang luar biasa? Suara pemimpin muda itu dingin dengan nada kejam. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Wang? Wang Ling menjerit, "Balas dendam keluarga Wang, pemimpin muda itu mencibir, 'Apakah menurutmu keluarga Wang akan tahu apa yang terjadi di gurun ini?'" Melihat wajah jahat pemimpin muda itu, Wang Ling akhirnya merasa takut. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang kamu inginkan?" Di sampingnya, nenek bunga perak maju selangkah dan memancarkan aura yang kuat. Aku memperingatkanmu untuk tidak bertindak sembarangan. Dia adalah Nona Muda Keluarga Wang. Jangan khawatir, Nona Muda, kami tidak akan membunuhmu. Pemimpin muda itu tertawa. Setelah itu, semburat api jahat muncul di matanya. Wanita yang sangat cantik, tentu saja kita harus menikmatinya. Setelah berbicara, para prajurit di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Mata mereka dipenuhi nafsu, ditatap oleh banyak mata, tubuh Wang Ling gemetar. Dia merasakan tubuhnya terbakar seolah-olah dia terlihat telanjang. Tercela, tidak tahu malu. Wang Ling menjerit. Saya tercela dan tidak tahu malu. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Pemimpin muda itu tertawa dengan gila-gilaan. Tingkat budidayanya adalah yang tertinggi di sini. Dia adalah surga. Dengarkan aku dengan patuh. Begitu aku lelah bermain, aku mungkin akan melepaskanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Di akhir pidatonya, tubuhnya memancarkan aura kuat yang mengandung niat membunuh tanpa akhir. Wang Ling mundur ketakutan. Dia hanya berada di tahap pertengahan dari alam pendeteksi roh, jadi dia tidak bisa menahan aura ini sama sekali. Melihat ekspresi ketakutan Wang Ling, pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Pedang di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan dia dengan cepat menebasnya, langsung merobek jubah longgar Wang Ling. Dalam sekejap, pakaian Wang Ling tercabik-cabik, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Mata para prajurit di sekitarnya bersinar seperti serigala lapar saat mereka menatap bagian tubuhnya yang terbuka. Wang Ling berteriak ketakutan dan bersembunyi di balik bunga perak nenek. Di sisi lain, nenek bunga perak mendengus dingin. Energi spiritual melonjak dari seluruh tubuhnya dan mengembun menjadi bunga perak di depannya, yang dengan cepat melayang dan berputar. Nyonya muda, "Cepat pergi! Saya akan menghentikan mereka," kata nenek bunga perak dengan suara yang dalam. Wang Ling mengangguk, lalu berbalik dan pergi dengan cepat, "Kamu ingin pergi? Ini tidak semudah itu! Saudaraku, tangkap keindahan kecil itu untukku!" Pemimpin muda itu berteriak. Kemudian dia mengayunkan pedangnya dan menebas nenek bunga perak. Pertempuran besar akan segera terjadi. Kedua ahli itu bertarung, dan aura menakutkan mereka mengguncang sekeliling. Rute pelarian Wang Ling diblokir, jadi dia hanya bisa berlari ke depan. Segera dia tiba di dekat Gunung Tandus di depannya. Pada saat ini, Lin Xuan yang sedang mengumpulkan batu primordial yang bermutu tinggi di Gunung Tandus tiba-tiba mengubah ekspresinya. Sosoknya bersinar, dan dia langsung muncul di luar gua. Lalu dia melihat ke depan dengan wajah muram. Tidak jauh di depan, pakaian Wang Ling compang-camping, dan tubuhnya terlihat. Dia berlari ke arahnya dengan ekspresi panik. Di belakangnya ada tujuh atau delapan penjaga dengan pedang yang mengejarnya. Lin Xuan sedikit mengernyit, segalanya seperti yang dia duga. Dia sudah tahu bahwa para penjaga itu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. "Pahlawan muda, selamatkan aku!" Wang Ling melihat sosok Lin Xuan dan langsung berteriak. Namun, ketidakpuasan dan rasa jijik di matanya telah lama hilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh tampilan yang menyedihkan. Lin Xuan mencibir, "Belum lama ini, wanita ini dengan angkuh mengusirnya. Sikapnya sangat arogan, dan sekarang pihak lain sebenarnya meminta bantuannya. Perubahan sikap ini terlalu cepat. Selain itu, ada delapan seniman bela diri yang mengejarnya. Kebanyakan dari mereka berada di tahap tengah dari alam pendeteksi roh, dan tiga di antaranya berada di tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Tim semacam ini dapat menghancurkan seniman bela diri alam pendeteksi roh tahap akhir manapun." Mungkin hanya seniman bela diri rilem pendeteksi roh puncak yang bisa melawannya. Budidaya Lin Suan saat ini hanya pada tahap pertengahan dari alam pendeteksi roh, tetapi Wang Ling meminta bantuannya. Ini jelas mengirimnya ke kematiannya. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan bergegas setelah melihat penampilannya yang menyedihkan. Namun, Lin Suan berbeda. Dia sangat tenang dan menganalisis situasi dengan jelas dalam sekejap. Dia masih berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Melihat Lin Suan tidak melakukan apapun, Wang Ling mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tahu bahwa hanya Lin Suan yang bisa memberinya waktu dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia memasang ekspresi menyedihkan dan bahkan ada sedikit pesona di matanya. "Tuan muda, selamatkan aku." Wang Ling tiba di samping Lin Suan dalam sekejap. Dia sengaja memperlihatkan sebagian besar kulitnya, membuat ekspresinya semakin menyedihkan. Ketika orang-orang di belakang melihat ini, mereka tiba-tiba merasakan bola api di perut bagian bawah. Mereka tidak menginginkan apapun selain menangkap Wang Ling saat itu juga. Mereka dengan cepat bergegas dan mengepung Lin Xuan dan Wang Ling. Salah satu seniman bela diri rilem pendeteksi roh tahap akhir berjalan keluar dan berteriak, Nak, ini bukan urusanmu. Enyahlah, atau aku akan membunuhmu juga. Lin Xuan mengangkat alisnya dan berkata, Saya tidak peduli dengan urusan Anda. Jika Anda ingin bertarung, enyahlah ke samping. Mendengar ini, hati Wang Ling menegang. Para penjaga di depan sangat marah. Bocah rilem pendeteksi roh tingkat menengah berani menyuruh mereka enyahlah. Ini keterlaluan. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah ada energi yang yang sangat murni datang dari gua di belakang bocah itu. Tidak perlu berpikir, pasti ada batu primal yang di dalamnya. Saudaraku, pergi. Tangkap gadis itu dulu, lalu bunuh bocah ini dan ambil batu primal yang. Teriak seniman bela diri alam pendeteksi roh tahap akhir. Segera, seniman bela diri di sekitarnya mengeluarkan pedang mereka dan bergegas mendekat. Enyahlah, Lin Suan berteriak dengan dingin. Gelombang suara yang membawa energi mengerikan menyebar. Itu berubah menjadi gelombang bergulir yang melonjak ke depan. Seketika, gelombang suara yang menakutkan membuat para penjaga di depan terbang. Seniman bela diri rilem pendeteksi roh tingkat menengah dikirim terbang sambil muntah darah. Di antara mereka, tiga seniman bela diri rilem pendeteksi roh tahap akhir merasakan darah mereka mendidih. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Para penjaga ketakutan. Mereka memandang Lin Suan dan gemetar. 560. Kombinasi mereka sudah cukup untuk membunuh seniman bela diri, Rilem Pendeteksi Roh Tahap Akhir. Tetapi bocah Rilem Pendeteksi Roh Tahap menengah mampu melukai mereka semua hanya dengan raungan ini. Terlalu sulit dipercaya, Wang Ling juga kaget. Matanya dipenuhi ketakutan, namun dia sangat gembira. Setidaknya dia aman untuk saat ini. Terlebih lagi, dengan temperamen pemimpin muda itu, dia pasti tidak akan membiarkan Lin Xuan pergi. Jika keduanya berkelahi, keduanya mungkin terluka. Saat itu, dia akan bekerja sama dengan Nenek Bunga Perak untuk membunuh mereka semua. Maka, semua batu primal yang di gua ini akan menjadi miliknya. Memikirkan kemungkinan ini, Wang Ling sangat bersemangat. Ekspresi menyedihkan di wajahnya menjadi semakin intens. Dia bahkan diam-diam merobek pakaiannya, memperlihatkan sosoknya yang memikat. Selama dia bisa memikat, Lin Xuan rencananya akan setengah jalan menuju kesuksesan. Pada saat ini, aura menakutkan lainnya datang dari belakang: dua sinar cahaya bersinar, dua aura kuat terbang dari kejauhan. Dengan kilatan cahaya, dua sosok mendarat di tanah. Merindukan saat nenek bunga perak melihat pakaian Wang Ling yang compang-camping, kelopak matanya bergerak-gerak. Sosoknya bersinar, dan dia tiba di samping Wang Ling. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Di sisi lain, wajah pemimpin muda itu menjadi muram saat melihat para penjaga tergeletak di tanah sambil meratap. Para penjaga ini sangat kuat, selain dia tidak ada yang mampu menahan serangan gabungan mereka. Namun, orang-orang ini tergeletak di tanah, dan banyak dari mereka terluka parah. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Siapa yang melukaimu? Pemimpin muda itu bertanya dengan suara yang dalam. Ekspresi mereka jelek saat mereka melihat Lin Xuan, namun mereka tidak bisa berkata apa-apa. Seorang seniman bela diri rilem pendeteksi roh tingkat menengah melukai mereka hanya dengan suara gemuruh. Tidak ada yang akan percaya jika mereka mengatakannya. Namun pemimpin muda itu tidak membutuhkan mereka untuk mengatakan apapun. Dia tahu segalanya dari ekspresi mereka. Lalu dia memandang Lin Xuan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Nak, kamu berani melukai bangsaku? kamu mendekati kematian. Suaranya dingin dan mengguncang kehampaan. Namun, tatapannya dengan cepat melewati Lin Suan dan melihat ke gua di belakangnya. Dia bisa merasakan energi yang murni yang pekat di sana. Mungkinkah itu batu primal yang? Suara pemimpin muda itu bergetar. Lalu matanya dipenuhi kegembiraan. Benar, batu primal yang, itu pasti batu primal yang. Selain itu, jumlahnya pasti tidak sedikit. Jika tidak maka tidak mungkin memiliki yang ki yang begitu murni. Wajah nenek bunga perak juga dipenuhi keterkejutan saat dia menatap celah gua tidak jauh dari situ. "Hahaha, kali ini aku sukses besar!" Pemimpin muda itu tertawa terbahak-bahak. "Si cantik kecil, saya harus berterima kasih kali ini." Dia terlalu bersemangat. Jika dia bisa mendapatkan batu yang primordial di dalam gua, maka dia pasti akan menjadi kaya dalam semalam, dan bahkan ada kemungkinan kekayaan pribadinya akan melampaui seluruh klan Wang. Saat itu, dia juga bisa menggunakan kekayaan tersebut untuk mengembangkan kekuatan keluarganya sendiri dan menjadi seorang penguasa memikirkan hal ini seluruh tubuhnya menjadi gelisah dan saberki yang sangat kejam melonjak dari tubuhnya seolah-olah hendak menembus langit kalian semua akan mati suara ini mengandung niat membunuh yang dingin jelas sekali pemimpin muda itu bertekad untuk membunuh dia tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi hidup-hidup jika tidak jika orang lain tahu bahwa dia memiliki begitu banyak batu primordial yang mereka pasti akan menghadapi bencana yang akan segera terjadi kita harus tahu bahwa bahkan supremasi pun akan iri pada batu yang primordial Wang Ling mengenakan jubah baru. Dia masih berdiri di samping Lin Suan, tetapi di dalam hatinya, dia terus memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini. Dia dan Nenek Bunga Perak berdiri di samping, tidak mengatakan apapun, juga tidak memiliki niat membantu Lin Suan. Dari kelihatannya, dia ingin membiarkan Lin Suan dan pemimpin muda bertarung, membiarkan kedua belah pihak menderita, dan kemudian mendapatkan keuntungan. Lin Suan tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu kesempatan, tersesat atau mati. Suaranya sangat tenang, tanpa sedikit pun fluktuasi, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang sangat biasa, tetapi aura mendominasi dalam suaranya tidak salah lagi. Mendengar ini, pemimpin muda itu mengerutkan kening, dan langsung mencibir. Mengancamku, hanya denganmu. Nak, menurutku kamu bosan hidup, apa kamu tidak tahu cara menulis kata kematian? Baiklah, hari ini, izinkan aku mengajarimu apa itu penyesalan. Saya akan membelah Anda dengan tebasan, dan memberitahu Anda bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat Anda provokasi. Bos, bocah ini sangat aneh, hati-hati. Kata salah satu penjaga. Huff, sekelompok orang tak berguna. Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Pemimpin muda itu mendengus dingin. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan bocah pendeteksi roh tingkat menengah. Sungguh sampah. Kalian semua, ikut aku sekarang. Para penjaga merasa getir di hati mereka, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah pemimpin muda itu. Jika tidak, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Orang-orang ini memegang pedang, dan tangan mereka terus-menerus gemetar. Pedang panjang di tangan mereka bergemerincing. Meski begitu, mereka masih tidak berani mengambil tindakan melawan Lin Suan. Tidak ada cara lain, pemandangan tadi terlalu mengejutkan. Gelombang suara saja sudah cukup untuk melukai mereka berdelapan. Kekuatan bocah ini terlalu menakutkan, dan dia tidak lebih lemah dari pemimpin muda itu. Sampah tak berguna, minggir. Huff, aku akan membiarkanmu melihat apa itu kekuatan sebenarnya. Pemimpin muda itu dengan dingin mendengus, dan auranya melonjak seperti gelombang, menyebabkan para penjaga di sekitarnya mundur. Di tangannya ada sebuah pisau besar berwarna biru. Bagian belakang bilahnya sangat lebar, selebar dua telapak tangan. Hanya dengan melihatnya, orang dapat mengetahui bahwa pedang ini sangat berat. Benar saja, pemimpin muda itu dengan santai melambaikannya, dan hal itu menyebabkan kekosongan berdengung seolah-olah tidak dapat menahannya. Satu gerakan sudah cukup untuk berurusan denganmu. Dia sangat percaya diri, dia mengangkat lengan kanannya, dan pedang seputih salju itu memancarkan aura dingin di udara. Kemudian, lengannya jatuh, dan aura pedang yang cemerlang keluar. Itu berubah menjadi aura pedang, dan dengan cepat menebas ke depan. Kemanapun ia melewatinya, udaranya pecah, dan tanahnya tenggelam. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ekspresi Wang Ling berubah drastis, dan wajahnya menjadi pucat. Dia terus mundur. Untungnya, nenek bunga perak melindunginya, dan dia membentuk pertahanan bunga perak untuk melindunginya dari korosi aura pedang. Bila ini terlalu menakjubkan, mungkin tidak ada seorang pun di bawah puncak alam pendeteksi roh yang dapat memblokirnya. Pemimpin muda itu mencibir. Dia bahkan bisa melihat adegan Lin Suan dipotong-potong oleh aura pedangnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Namun tak lama kemudian, tawanya berhenti, seperti ada yang mencekik lehernya. Tawa arogan itu tiba-tiba menghilang di udara. Tidak hanya itu, seluruh wajahnya menjadi merah dan seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut dan tercengang. Ini karena mereka melihat Lin Suan menghancurkan aura pedang yang cemerlang hanya dengan satu pukulan. Seluruh prosesnya lancar, dan tidak ada satu jeda pun. Jelas sekali bahwa pukulan Lin Xuan biasa saja. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menghancurkan aura pedangku? Pemimpin muda itu berteriak. Dia tidak akan percaya bahwa Lin Xuan dapat menghancurkan serangannya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, itu benar-benar terjadi di depan matanya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Nenek Bunga Perak juga kaget, dan tubuhnya terus gemetar.